Perincian kisah Isra Mi'raj dari dalil-dalilnya. Al-Hafidh Ibn Kathir berkata dalam kitab tafsirnya, apa yang sahih, Isra Nabi SAW berlaku dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaan mimpi, dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq. Apabila baginda sampai di masjid Baitul Maqdis, baginda menambatkan kenderaannya di pintu sebelum masuk. Baginda salat di kiblatnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Perhatikan, saya ingat ni mungkin poin-poin yang barangkali pertama kali kita dengar dalam perincian kisah Isra Mi'raj ni. Kemudian sebuah Mi'raj, alat naik seperti tangga yang memiliki anak tangga sebagai tempat pijak, didatangkan. Maka Nabi SAW naik ke langit terdekat, yang ini langit pertama. Kenderaan buraq itu hanya dari Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun apabila naik ke langit, itu dengan cara yang lain. Nabi naik ke langit terdekat, kemudian langit-langit lainnya sehingga yang ke-7. Di setiap langit, baginda bertemu dengan penduduk mengucapkan salam kepada para nabi di setiap langit sesuai dengan kedudukan dan martabat mereka, sehingga baginda bertemu Musa Al-Kalim, yakni gelaran selaku nabi yang telah berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di langit ke-6, dan Nabi Ibrahim Al-Khalil, yakni rasul yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat daripada Al-Habib yang disayangi, di langit yang ke-7. Kemudian baginda melewati mereka berdua sehingga nabi sampai ke tempat yang di sana baginda mendengar bunyi goresan pena, yakni pena takdir yang menulis segala apa yang berlaku. Baginda melihat Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha, tuan-tuan? Ada pandangan-pandangan, tapi pandangan yang boleh dikuatkan di sini, Sidratul Muntaha ialah sebuah pokok yang besar, di mana dikatakan akarnya menjalar ke langit 6, manakala dahan daunnya bercabang sampai ke langit 7. Ia diliputi oleh keagungan yang agung, kupu-kupu emas dan warna-warni yang bermacam-macam, dan dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian kata Ibnu Kathir lagi, Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa asalnya dengan 600 sayap. Baginda juga melihat permaidani hijau yang memenuhi ufuk. Baginda melihat Baitul Ma'mur, sedangkan Nabi Ibrahim sang pembangun Kaabah di bumi sedang bersandar di Baitul Ma'mur, kerana Baitul Ma'mur itu ialah Kaabah langit. Kaabah itu kiblat 7 penduduk bumi, maka Baitul Ma'mur ialah kiblat penduduk langit, di mana setiap hari Baitul Ma'mur didatangi 70,000 malaikat. Mereka beribadah di sana, kemudian mereka tidak kembali lagi ke Baitul Ma'mur itu sampai hari kiamat. Yani setiap malaikat itu hanya dapat mengunjungi Baitul Ma'mur itu sekali seumur hidupnya. Subhanallah, kita mungkin berkali-kali dapat kita ziarah Kaabah di Makkatul Mukarramah, sedangkan malaikat mereka hanya dapat pergi sekali sahaja di Kaabah kiblat langit itu sekali semua hidup mereka, menunjukkan ramainya jumlah para malaikat. Nabi SAW juga melihat syurga dan neraka, lalu menerima kewajipan salat 50 waktu sebelum dikurangkan menjadi 5 sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ini merupakan perhatian besar terhadap keutamaan dan keagungan salat, kerana salat satu-satunya ibadah yang disyariatkan kepada Nabi di langit, sedangkan baki syariat Islam yang lain disyariatkan semasa Nabi di bumi. Kemudian Nabi SAW turun ke Baitul Maqdis disertai para Nabi, manakala Nabi mengimami mereka saat waktu tiba waktu solat. Kemungkinan besar ia adalah solat subuh pada hari tersebut. Di antara para ulama, ada yang berkata bahawa Nabi SAW mengimami para Nabi itu di langit, sementara riwayat-riwayat yang jelas mengatakan bahawa Nabi mengimami mereka di Baitul Maqdis. Pada sebahagian riwayat mengatakan saat Nabi SAW pertama kali datang, yakni sebelum naik ke langit. Dan yang lebih dekat yakni yang lebih kuat ialah saat baginda turun dari langit, kerana ketika Nabi melewati mereka di setiap langit, baginda bertanya kepada Jibril tentang mereka satu demi satu. Mana taknya, kerana itu pertama kali Nabi jumpa, Nabi tak kenal muka diorang. Jadi Nabi tanya Jibril, ni siapa, dan Jibril menjelaskan seorang demi seorang. Inilah yang sesuai, kerana saat berangkat baginda diundang ke alam atas. Kemudian ketika Nabi sudah selesai dari tujuannya, Nabi dan para Nabi yang lain berkumpul di Baitul Maqdis. Kemudian kemuliaan dan keutamaan Nabi SAW terserlah dengan mereka memajukan, mendepankan baginda untuk menjadi imam mereka, dan itu atas petunjuk Jibril dalam hal ini. Kemudian Nabi SAW meninggalkan Baitul Maqdis, mengendarai buraq dan sampai ke Mekah selepas subuh. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, mereka, para Nabi itu berada di alam roh. Mereka sudah meninggal, mereka sudah wafat. Tinggal lagi Allah tinggikan darjat mereka. Allah
Allah muliakan mereka dengan menempatkan mereka di langit-langit tersebut. Berbeza dengan orang mati yang lain, mereka kekal di alam roh dunia ini. Itu yang dapat kita fahami daripada peristiwa Isra Mi'raj ini.